Hebat, Featherweight. Nampak bagus lah. Saya putus asa. Saya dah tahu. Jawapan bagi semua masalah kita. The Fall Free Press. Macam mana surat khabar sekolah boleh dapatkan kita cutie mark? Caterpillar. Oh, itu Nenek Smith. Pergi dulu. Mungkin ada sesuatu dalam surat khabar ni agaknya. Saya rasa tak salah kita nak cuba. Semuanya dari paper mache hingga ke membuat sarang burung dan tak ada satu pun yang berhasil. Apa yang kelakar sangat? Maksud saya ialah kita patut tulis untuk surat khabar. Kita boleh dapat cutie mask kita sebagai wartawan. Pony kecilku, pony kecilku. Kesetiaan, kongsi kebaikan. Senang sahaja, ajaib membuatnya sempurna. Poni kecilku, tahu tak kamu kawan karib saya. Baiklah, kelas. Jumpa kamu semua besok. Oh, pada sesiapa yang nak jadi kaki tangan surat khabar sekolah, tinggal di sini sebab kita akan ada mesyuarat. Satu idea yang bagus. Selamat datang kamu semua. Sekarang seperti yang kamu tahu, ketua penyunting kita dah tamat belajar tahun lepas. Ya? Apa tu ketua penyunting? Soalan yang bagus, Sweetie Belle. Saya suka firasat wartawan kamu tu. The Fall Free Press adalah surat khabar pelajar. Saya cuma penasihat pada kelab aja. Jadi ketua penyuntinglah yang akan memutuskan semuanya. Dari memilih cerita hinggalah membuat pengumuman. Sekarang seperti yang saya kata, kita ada penyunting baru tahun ni. Saya akan tinggalkan kamu sekarang untuk berbincang tentang tugasan masing-masing. Berseronoklah. Baiklah, dengar ni. The Fall Free Press tu memang tak guna. Tak ada kuda dalam sekolah ni ambil serius tentangnya. Tapi saya sebagai ketua penyunting yang bertugas akan bawa kita ke arah kejayaan. Yeay! Mula-mula sekali, di mana jurugambar kita? Pergi keluar dan failkan semuanya. Saya akan putuskan apa yang penting. Yang lain, saya nakkan berita yang menarik, hebat dan hangat. Tak ada lagi cerita namby-pamby seperti tahun lepas, faham tak? Tapi Nambi Pemi penyunting yang bagus. Ada rejim baru sekarang dan saya nak cerita yang berjus. Semakin berjus, semakin bagus. Sekarang pergi dan buat laporan. Mari kita keluar dari sini semua. Mungkin kita boleh cuba untuk bungkus kotak lagi. Tapi ini mungkin peluang terakhir kita untuk dapatkan cutie mark. Kalau kita memang adalah penulis berita, bukankah berbaloi kalau susah sikit? Saya rasa betul. Kita boleh ambil sedikit diamond tiara untuk dapatkan cutie mark kita. Marilah, kita dapatkan mark tu. Cerita pertama saya akan jadi temu ramah yang eksklusif. Saya nak buat sarang anak burung yang baru hari itu. Saya jamin para pembaca akan terhibur dengan cerita macam tu. Nenek Smith ada banyak cerita menarik. Saya ingat nak gunakan satu cerita untuk sejarah apa ni dia. Saya harap awak ada sesuatu yang bagus sebab setakat ni semuanya tak boleh guna. Anak burung baru lahir, topi baru rariti yang hebat, tahun awal Ponyville. Saya tak tahu apa yang awak panggil benda ni, tapi ini bukannya berita. Tapi kami ingat... Dapatkan benda lain atas meja saya hari ini juga. Dan pastikan ianya jus. Sekarang
Sekarang apa? Awak tahu apa saya perlu buat untuk dapatkan cerita tu? Oh, awak tak tahu apa yang saya lalui untuk dapatkannya. Awak buangkannya, Snape. Awaklah yang buangkannya, Snape. Berhenti! Awak mengeruhkan lagi keadaan. Bagus. Saya akan uruskannya. Buangkannya! Buangkannya! Hey, Featherweight, mari sini. Ambil beberapa gambar ni dan jumpa saya waktu makan tengah hari. Semua, saya dah siapkan cerita kita. Snips dan Snails dan kegagalan gula getah. Dan dari situlah mulanya pelawak terhebat sekolah tersangkut kakinya. Kelakarlah. The False Repress lalunya cuma berita yang membosankan. Kelakarnya. Mak kami selalu beritahu yang kami akan masuk surat khabar. Ya, dan tengok. Akhirnya kami dah keluarkan gula getah tu. Ruangan awak memang menyeronokkan. Saya tak nak awak buat berita lagi. Saya nak lebih banyak ruangan seperti ini. Ruangan tentang kuda dan kehidupan peribadi mereka. Benda yang mereka buat ketika mereka bersendirian. Awak bertiga adalah penulis gosip saya yang baru. Dan saya sukakan cara awak tanda tangan. Gabby Gums? Itu sememangnya genius. Kami tak dapat nak tulis semua nama kami, jadi kami buatkan satu nama untuk kami bertiga. Baiklah, saya nak lebih banyak Gabby Gums. Kerja yang bagus semua. Kita memang berbakat dalam buat gosip. Kalau kita boleh tulis lebih banyak ruangan Gabby Gums, pasti kita akan dapat cutie mark tu. Woohoo! Scootaloo, awak dapat apa-apa tak? Tak. Apple Bloom? Saya minta maaf. Terima ajalah. Tak ada apa yang cukup berjus berlaku di sekolah kita ni. Habislah kita. Oh, Sweetie Belle, dia dibesarkan di kandang ke apa? Awak tak patut mengintai Rarity. Oh, tapi ianya sangat seronok, Rarity. Hello, apa ni? Gula-gula ketah di punggung mereka. Kelakarnya. Boleh tak kakak perlahankan sikit suara ketawa tu? Saya tengah cuba. Hey! Kakak cuma... Kakak mengintai beg saya ke? Kakak ni teruk! Oh, tapi ruang Gabby Gums ni memang kelakar betul lah. Kakak sukakan surat khabar sekolah ke? Ianya lebih berjus berbanding dengan Ponyville Express yang membosankan tu. Boleh kakak pinjam untuk tunjukkan pada kawan kakak? Kawan kakak nak baca surat khabar The Fall Free Press? Oh, mereka akan sukakan Gabby Gums. Siapa dia sebenarnya? Kakak tak pernah dengar pun tentang dia. Dia baru kan? Yeay! Kepala-kepala! Kita putus asa cepat sangat semua. Lupakan cerita tentang sekolah ni. Kita perlu membesar. Saya tahu kita boleh cari banyak konsep di selera Ponyville. Kita perlu beritahu Featherweight untuk kerja lebih masa. Sweetie Belle, awak memang bijak. Pound dan Pumpkin Cake, kata kelinci di kedai dan menangis. Gabby Gums akan datang lagi. Syarikat surat khabar Ponyville nak ambil alih The Fall Free Press. Banyak kuda berterusan datang dan minta. Hantarkan mereka 20 salinan. Dan kalau ianya dah habis, kita hantar lagi 20. Awak bertiga dah buat kerja yang bagus untuk ruangan ni. Pastikan cerita yang hebat tu berterusan. Ini memang hebat! Inilah kehidupan, betul tak semua? Rawatan diri terhebat yang pernah saya dapat. Ya, betul tu. Saya tak tahu kalau saya pernah dapat berehat macam ni. Osmo! Yeah. Gabby Gums baru dah keluar. Rahsia Tracy yang paling hebat dan kuat dibongkarkan. Kami dah baca cerita yang tentang tu, Rainbow Dash. Marilah berehat dan manjakan diri. Rasanya sangat hebat, tau? Oh, terlupa dengan siapa bercakap.
Hari saya memanjakan diri adalah hari di mana saya buang keberanian saya. Lagipun saya tak pernah baca Gabby Gums ni lagi. Jadi buat dengan senyap sikit boleh? Kami tengah cuba untuk berehat ni. Saya pun suka Gabby Gums juga. Tapi awak tak rasa ke dia agak teruk sikit? Dia tak teruk, Twilight. Dia tu hebat. Celestia seperti kita semua, Gabby Gums tak menghormati hak peribadi kuda lain. Oh, cerialah sikit, Twilight. Ia cuma gosip yang tak membahayakan. Ya, Twilight. Maksud saya dengar ni. Datuk Bandar bukan kelabu semula jadi. Datuk Bandar terlibat dalam skandal. Siapa yang tak nak baca tu? Saya rasa kesian pada kuda-kuda yang tersenarai dalam ruangan dia. Mestinya agak memalukan. Awak bergurau ke? Atau betapa hebatnya untuk nama awak disiarkan di surat khabar? Rainbow, apa kata awak sesuai saya manjakan diri awak? Ianya sebagus tu, ha? Jadi, mungkin satu kaki aja. Lupakan! Saya tak suka kuda lain buat macam tu. Wah, kan bagus kalau Gabby Gums buatkan satu cerita untuk saya. Dia bukan satu untuk saya. Apa? Apa? Eksklusif. Naga tempatan membongkar skalanya. Spike menceritakan tentang Cantelak, tidur dan pemata kesukaan dia. Ianya ruang kita yang terbaik. Ia lebih kepada ruang awak yang paling teruk. Gabby Gums tak jadi terkena di Ponyville dengan cerita yang membosankan macam ni, tahu tak? Betul cakap dia. Ruangnya agak biasa berbanding dengan gosip-gosip kita sebelum ni. Awak berdua pun rasa bersalah dengan gosip-gosip tu juga. Mungkin kita dah menyinggung perasaan sesetengah kuda yang lain? Ya. Saya tak nak cakap apa-apa sebab semua kuda sangat sayangkan Gabby Gums. Tapi saya ada berharap juga yang kita boleh terus cerita seperti ni. Saya pun sama. Kalau kita nak dapatkan cutie mark, kita perlu berikan kuda-kuda tu apa yang mereka nak. Oh. Applejack, tidur sewaktu bekerja. Awak semua boleh percaya ke? Dan yang ni, Big Macintosh. Apa yang dia sembunyikan? Gabby Gums ni ingat dia tu siapa? Dengar, yang ni pula. Twilight Sparkle, saya adalah kuda tak guna di Canterlot. Menurut sumber bersisik yang terdekat katanya, Twilight Sparkle seekor kuda yang sopan merasakan yang Ponyville cuma sekadar jalan berlumpur dan tak ada kelas. Spike! Siapa hati awak cakap macam tu? Mana ada? Gabby Gums mereka cerita. Saya tak pernah cakap macam tu. Awak semua tolonglah. Dia cuma seekor kuda kecil yang terlibat dengan gosip-gosip kecil saja. Awak semua hanya membesarkan perkara kecil macam ni. Tapi semuanya tipu. Gabby Gums terbitkan apa saja dia mahu. Dia tak peduli reputasi siapa yang dia musnahkan. Fluttershy telah menyambung Echo. Pinkie Pie adalah kuda patilia yang tak terkawal. Apa? Iyakah? Baik, secara rasminya hidup saya dah berakhir. Gabby Gums dah sebarkannya ke Clouseedale. Rainbow Dash, Ratu Kerajuan atau Ratu Penakut? Saya dah ambil salinannya sebanyak yang mungkin, tapi dah terlambat. Saya dah cari bahan ketawa. Tengok, Rarity. Gosip yang tak membayar awak boleh menyinggung perasaan kuda lain. Sejujurnya, awak semua ni langsung tak ada rasa kelakarlah. Dia cuma olah cerita tentang beberapa ekor kuda saja. Dan mungkin mereka memang patut... Saya akan hancurkan dia. Diary Drama Queen, dia terbitkan diary saya. Tapi macam mana Gabby Gums boleh dapat diary peribadi saya? Apapun, kita perlu hentikan semua ni dari berterusan. Sweetie Belle salah satu kekitangan surat khabar. Mungkin dia tahu siapa Gabby Gums tu. Adik saya takkan berurusan dengan sesuatu yang sangat jahat dan teruk seperti Gabby Gums. Saya benci awak cakap macam tu, Twilight. Sebab dia kuda yang paling suci, paling comel. Kuda yang paling jahat di Equestria. Macam mana adik saya sendiri boleh curi diary saya? Macam mana adik saya sendiri boleh jadi Gabby Gums? Kamu adalah... Gabby Gums, kan? Kakak tahu? Macam mana kakak tahu? Adalah yang terakhir pengkhianatan kamu. Oh, iyalah. Sampai hati kamu buat kakak macam ni, kamu curi diary kakak dan terbitkannya untuk seluruh dunia membacanya. Malu kakak.
Gosip boleh menghasilkan hati kuda lain. Ianya melanggar hak peribadi seperti kakak mengintai beg sekolah kamu. Kamu sendiri pun tak suka, kan? Tak. Apa yang penting adalah kamu perlu faham perasaan kuda yang kamu tuliskan dalam ruangan kamu tu. Saya faham tu dan kami semua rasa bersalah. Tapi kami cuma nakkan cutie mark kami je. Betul ke kamu rasa yang menulis benda-benda jahat dan mengecilkan hati kuda lain tu adalah takdir kamu? Kalau kakak cakap macam tu... Tidak! Saya takkan biarkan awak berhenti! Tapi gosip-gosip yang kita sebarkan dah kecilkan perasaan banyak kuda. Perasaan? Saya tak peduli tentang perasaan. Gabby Gums adalah kehidupan saya dan saya takkan biarkan awak bertiga rampasnya dari saya. Faham tak? Kami minta maaf, Diamond Tiara, tapi kami dah buat keputusan. Ya, awak tak boleh paksa kami untuk bergosip. Bila awak nampak ni, mungkin awak akan berfikir untuk tak berhenti. Saya beritahu Featherwing untuk failkan semuanya. Dan itulah apa yang dia buat. Bagi saya! Maaf semua, ini adalah hak The Fall Free Press. Dan kalau betul Gabby Gums sebenar-benar nak bersara, saya perlukan sesuatu untuk diisi pada ruangan kosong tu. Sekarang pergi dan bawakan saya lebih cerita Gabby Gums! Kita akan jumpa jalan penyelesaiannya. Mungkin Rainbow Dash ada cerita untuk kita. Dia sangat bagus dengan gosip. Rainbow Dash! Hei, Rainbow Dash! Oh, awak rupanya Gabby Gums. Awak pun dah dengar juga. Awak bergurau ke? Semua kuda di bandar tahu ianya awak bertiga. Awak tak nak kami tulis cerita awak dalam surat khabar, ha? Hai, Angel. Fluttershy ada tak? Aha! Tuan Lai fikir awak mungkin akan muncul di sini. Jadi dia dah letakkan lingkaran kuasa. Tolonglah kakak. Kakak tak marah pada kami, kan? Yep. Kakak tak nak bercakap dengan kami? Tak. Kamu patut malu dengan diri kamu. Memalukan kakak dan abang kamu macam tu. Kami tak nak bercakap dengan kamu. Jadi ambil ruangan gosip dan gambar memalukan kamu ni. Dan pergi dari sini! Musnahkan persahabatan kita dan kita masih tak ada cutie mark lagi. Hari ini adalah hari yang paling teruk. Oh ya? Tunggu sampai esok. Saat kehidupan kita yang paling memalukan akan disiarkan untuk dijadikan bahan ketawa setiap kuda. Jadi apa yang perlu kita buat? Saya tak tahu. Tapi kita tak akan tinggalkan rumah kelab ni kecuali kita fikirkan sesuatu. Cukup! Gabby Gums dah kehabisan masa. Edarkan yang ini. Saya nak surat khabar ini diedarkan di setiap sudut Ponyville ni. Ya, baiklah. Jangan mulakan lagi! Saya belum mula pun lagi. Kami ada ruangan Gabby Gums! Awak betul lah sebab saya ni baik. Lebih baik awak pastikan yang benda ini takkan berulang lagi. Bagus, Diamond Tiara. Awak dah elakkan berlakunya satu lagi krisis dengan kemahiran diplomatik awak. Surat terbuka untuk Pony V dari Gabby Gums? Apa benda ni? Oh, mereka tak akan terlepas dari ini. Baiklah, saya akan siarkan gambar tu esok. Mereka cari pasal dengan kuda yang salah. Kepada penduduk Ponyville, selama ni awak dah baca ruangan ni untuk tahu setiap berita yang teruk dan hangat. Tapi ini adalah yang terakhir. Kami nak minta maaf atas segala kesilapan yang telah kami lakukan. Untuk pengetahuan awak, saya sebenarnya 3 ekor kuda betina. Sweetie Belle, Apple Bloom dan Skutaloo. Selepas populariti kami melonjak, kami mula melebih-lebih. Kami tahu apa yang kami buat menimbulkan perasaan yang tak menyenangkan. Tapi kami ketepikan rasa bersalah sebab awak semua dapat tertarik untuk baca apa yang kami tulis. Mulai sekarang, kami janji untuk hormati setiap peribadi kuda-kuda lain dan kami takkan terikat dengan mana-mana gosip liar lagi. Apa yang kami boleh buat cuma minta maaf pada awak, Ponyville.
dan untuk kali terakhirnya yang pernah XOXO Cappy Thumbs. Baiklah semua, saya rasa saya dah berikan terlebih hak untuk penyunting kali pertama ni. Saya minta maaf, Diamond Tiara. Saya perlu pecat kamu dari jawatan tu. Jadi penyunting yang seterusnya ialah inilah ketua penyunting kamu yang baru, Featherweight. Tapi macam mana dengan saya? Pakai ni, saya telah pun dinaikkan pangkat ke juru gambar.